es teh, jemput minum. Ih, pahitnya. Hai, ini air kosong. Rasa tawar ya. Kawan, ini gula-gula. Manisnya. Apa ya? Kawan-kawan. Buah tomato. Ini buah tomato. Masaknya. Hai kawan-kawan. Ini garam. Masinnya. Apa ya? Didik TV KPM. Hello, hai. Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Teroka di Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kaili Arifin, di mana Kaili akan temankan adik-adik untuk kita sama-sama meneroka mata pelajaran yang sangat menarik hari ini. Kalau kita tengok dekat video tadi, video montaj itu menunjukkan tentang asid dan alkali yang berkaitan dengan bahan makanan. Jadi bersama dengan Kaili hari ini adalah Cikgu Syukri yang sekali lagi datang bersama-sama dengan kita. Kalau sebelum ni datang bawa haiwan. Bawa haiwan. Kali ni bawa makanan. Hari ni kita bawa makanan pula. Saya rasa macam kenduri hari ni. Kenduri buah-buahan dan sayuran sebenarnya. Betul, sihat betul, meriah. Okey, cikgu. Sebelum kita memulakan penerokaan kita untuk mata pelajaran kita hari ini, kejap lagi Kaili kongsikan apa kaitannya. Kita nak ingat kepada adik-adik untuk sentiasa menjaga SOP. Kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah, dan pastikan keluar bila berkeperluan sahaja. Okey, cikgu. Ya. Kita di bulan, orang kata bulan Ogos ni menandakan bulan kemerdekaan. Kemerdekaan. Jadi sebab tu hari ni kita pakaian kita pun putih, biru, merah melambangkan bendera Malaysia. Jalur gemilang. Betul. Jadi dengan itu saya nak minta cikgu angkat bendera Malaysia kita dengan bangganya untuk kita sama-sama kibarkan dengan menanam sifat patriotisme dalam diri kita untuk dipupuk juga bersama-sama dengan adik-adik yang sedang menonton sekarang ini. Baik. Untuk itu, kita nak bagi tahu dekat adik-adik, sekarang ini kita nak teroka mata pelajaran sains. Betul. Topiknya asid dan alkali untuk tahap 1. Betul. Baik. Okey, kita buka berdua. Jadi cikgu akan meneroka mata pelajaran ini dengan murid-murid dalam talian. Ya, betul. Kita ada anak-anak yang berada di dalam talian seramai 6 orang. Betul. Dan semuanya kita Sekolah yang berbeza. Ya, kita ada 6 sekolah yang berbeza. Betul, Ellie. Baik, jadi kita boleh perkenalkan anak-anak murid kita? Boleh, cikgu. Baik. Silakan. Okey, yang pertama sekali kita menjemput adik Amir Ryan. Silakan adik Amir memperkenalkan diri. Comel. Okey, Ryan silakan. Cikgu Syukri dan Kak Ellie. Hai. Hai. Boleh panggil saya Amir. Saya dari Sekolah Kebangsaan Kuala Berang, Terengganu. Daripada Terengganu, Ali. Saya jauh. Ingat adik Amir ni. Sebab dia daripada Terengganu tu, saya ingat. Ya, dia punya lorak Terengganu dia. Betul. Baik. Okey, terima kasih kepada adik Amir yang pertama. Seterusnya, kita menjemput kepada adik Tishat. Silakan adik Tishat memperkenalkan diri anda. Assalamualaikum, Cikgu Syukri dan Kak Ali. Hai, nama saya Isyak Mani Menti Nitsu Liza. Boleh panggil Isyak dari Sekolah Kebangsaan Kelipur Kuala Lipis, Pahang. Okey, baik. Terima kasih kepada Tisha untuk yang kedua. Seterusnya, kita jemput adik yang handsome, kacak, bergaya, berbaju biru tu. Silakan adik Zafran. Assalamualaikum, Cikgu Syukri dan Kak Eli. Hai. Nama saya Ahmad Haris Zafran bin Ahmad Ridwan. Boleh panggil saya Zafran. Saya dari Sekolah Kebangsaan TUDN Subang Shah Alam. Baik, terima kasih kepada adik Zafran. Seterusnya, kita teruskan dengan adik Dia Kalila. Silakan adik Dia Kalila. Comel dia, warna merah jambu.
Assalamualaikum Cikgu Syuki dan Kak Eli. Hai. Nurdia Khalilah binti Muhammad Kalimi. Boleh panggil dia dari Sekolah Rendah Islam Mirok Kelang. Baik, terima kasih adik dia. Seterusnya kita nak menjemput adik kita yang muka macam Korea sikit tu. Wow, hanya saya. Adik Korea kita, dipersilakan. Adik Nick Ilan, silakan adik Nick Ilan. Assalamualaikum Cikgu Syuki dan Kak Eli. Hai. Hai. Nama saya Nick Ilan Hayyan bin Nek Ahmad Naziri. Boleh panggil Nick Ilan dari Sekolah Kebangsaan Taman Melawati 2. Okey, terima kasih adik Nick Ilan. Seterusnya yang terakhir, kita menjemput adik Faiz Wasim. Silakan adik Faiz Wasim. Assalamualaikum Cikgu Syuki dan Kak Eli. Hai. Hello, hai. Nick bin Muhammad Wasim. Boleh panggil saya Wasim dari Sekolah SK Bandar Baru Taman Sara 2. Okey, baik. Terima kasih kepada adik-adik kita, Kak Eli. Okey. Terima kasih adik-adik comel kita. Nampaknya dah bersedia untuk kita memulakan penerokaan sama-sama ni. Dah bersedia ke semua? Are you ready? Kami dah bersedia. Okey, baik. Comelnya semua. Okey, cikgu. Yeah. Kenapa kita belajar mata pelajaran dan juga penerokaan untuk topik ni, cikgu? Baik, terima kasih Kak Eli. Mm-hmm. Untuk makluman anak-anak yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah hari ini, seperti yang Kak Eli telah maklumkan tadi, berkenaan tentang yang kita panggil satu topik daripada sains tahap satu sebenarnya, okay, daripada tahun 3. Okey, dan ini juga merupakan ulang kaji kepada anak-anak yang berada di tahun 5 dan tahun 6 sebab mereka dah belajar pada tahun-tahun yang sebelum ini. Okay. Berkenaan tentang asid dan alkali, dan apa sebenarnya yang kita nak teroka pada hari ini adalah, kalau kita lihat di sini, hari ini kita nak menguji bahan yang berasid, beralkali dan juga neutral dari segi perubahan warna kertas litmus dengan menjalankan penyiasatan. Jadi kita akan adalah beberapa aktiviti penyiasatan ringkas dalam kita punya slot teroka pada hari ini bersama dengan anak-anak murid yang berada di dalam talian. Dan yang kedua adalah untuk kita nak mengitlak bahan yang berasid, beralkali dan neutral dari aspek rasa dan sentuhan dengan menguji beberapa contoh bahan yang berada di hadapan kita ini, Eli. Okey, cerita pasal asid, saya pernah dengar tentang hujan asid. Hujan asid. Apa maksudnya tu? Baik. Ini biasa kita dengar perkataan hujan asid, hujan asid kan? Sebenarnya perkataan hujan asid ini apabila kita tahu bahawa dia berlaku daripada pencemaran udara. Okay. Macam mana boleh berlaku pencemaran udara? Disebabkan kita ada pembakaran terbuka, kita ada asap-asap yang keluarkan daripada kenderaan, asap-asap daripada kilang. Maka gas-gas tersebut akan naik ke ruang udara kita. Kemudian apabila hujan turun, maka gas-gas tersebut akan meresap masuk ke dalam titisan-titisan air. Jadi gas-gas tersebut adalah gas-gas yang beracun dan berasid sebenarnya, Eli. Jadi bila dia meresap masuk ke dalam titisan-titisan air, maka dia turun sebagai air hujan. Air hujan bercampur dengan gas yang berasid bercantum begini, maka akhirnya menjadilah satu fenomena, satu keadaan yang kita sebut sebagai hujan asid. Dan hujan asid ni dia cukup berbahayalah. Okey, betul? Betul. Dia boleh menyebabkan kalau tubuh kita cepat demam, pening kepala dan sebagainya. Jadi kita kena elakkan, terutamanya di kawasan-kawasan perindustrian dan juga kawasan-kawasan bandar. Nama pun hujan asid kan. Bergabung meletuplah jadi bahaya. Okey, itu meletup. Kita akan kongsi lanjut lagi tentang penerokaan kita berkaitan dengan asid dan alkali ni. Kita nak berehat seketika, cikgu. Boleh, silakan. Okey, teruskan menonton di Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin di sini, Cikgu Syukri dan adik-adik yang comel dalam talian ni. Allah. Ya, sama-sama akan meneroka mata pelajaran sains untuk topiknya asid dan
Al-Khali. Betul dengan kita. Betul, Ali. Okey, cikgu. Ya. Tadi kita dah cerita tentang hujan esik. Kita dah faham berkaitan dengan esik dan Al-Khali dan sebagainya. Sekarang ni kita nak teroka apa mula-mula, baik, cikgu? Jadi pada hari ini, anak-anak berikut sekalian, kita nak meneroka berkenaan tentang sifat kimia bahan. Yang pertama sekali, kita nak mengenal pasti dahulu sifat kimia bahan berdasarkan deria rasa manusia. Jadi cikgu nak tanyalah anak-anak murid yang berada dalam talian sekarang ini, ada tak di sini yang boleh memberitahu pada cikgu dan Kak Eli serta rakan-rakan yang berada di rumah berkenaan tentang ada berapa deria manusia dan apakah deria-deria yang terlibat? Silakan tangan. Siapa nak cuba? Sila angkat tangan. Okey, baik. Cikgu nampak adik Dia Kalila. Sorry, adik T-shirt. Ha, adik T-shirt. Silakan adik T-shirt. Ha. Kak Eli, nak tahu tak, terdapat lima deria manusia iaitu sentuhan, merasa, melihat, mendengar dan menghidup. Okey, baik. Terima kasih adik T-shirt. Sangat mantap, sangat terbaik. Cikgu bagi lima bintang untuk awak. Hooray! Lima buah strawberry. Lima buah strawberry nanti kita lagi. Cikgu postkan ke awak. Okay? Baik, seperti yang adik T-shirt telah maklumkan bahawa kita ada lima deria manusia yang mana kita akan gunakan sebahagiannya untuk meneroka sifat kimia bahan sama ada dia berasid, beralkali ataupun neutral. Okay. Jadi untuk aktiviti ini, saya memohon izin untuk membuka mas kerana dia memerlukan aktiviti merasa menggunakan lidah. Boleh, Ali? Boleh, cikgu. Silakan. Okey, baik. Saya akan buka dan kita akan jarak sedikit untuk memastikan penjarakan fizikal kita sekurang-kurangnya 1 meter. Dan cikgu akan masukkan pelitup muka dalam sarung untuk menjaga kebersihan dan cikgu akan memakai sanitizer dulu. Ya, betul. Okey, baik. Okey, dan sekali lagi Kak Eli ingatkan kepada adik-adik di rumah yang sedang menonton sekarang ini, Cikgu Syukri membuka pelitup muka hanya untuk menjalankan eksperimen kita untuk merasa jenis-jenis makanan bagi menentukan asid dan alkali. Okey, betul. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih kepada Kak Eli. Baik, sekarang ini Cikgu nak meneroka bersama dengan anak-anak yang berada dalam talian sekarang ini. Cikgu perlukan anak-anak untuk menulis rasa-rasa. Cikgu di sini, cikgu ada cuka tau. Cikgu ada cuka. Okay. Rasa-rasa, cuka ni rasa dia apa? Eh? Adakah dia masam, manis, pahit, tawar ke? Atau macam mana? Okey. Baik. Adakah murid dan talian akan jawab? Ya, mereka akan mengangkat kad-kad untuk mereka yang mereka telah tulis. Silakan. Okey. Cuba. Okay. Cuka, apakah satu, rasanya? Dua, tiga. Okey, kita dapat lihat. Wow, semuanya mengatakan masam. Semuanya masam. Betul ke? Jadi untuk itu, cikgu akan ambil satu kayu abatak aiskrim ini untuk cikgu merasa. Dan cikgu ambil dan memang masamlah. Sampai cikgu punya badan pun dia jadi menggeliat macam tu. So betul tepat sekali kepada anak-anak kita yang berada dalam talian. Kena mengatakan tentang masa. Tepat sekali. Okey, yang kedua kita dah pertama dah jaya dah. Yang kedua kita nak cuba. Okey, cikgu ada satu air gula. Air gula. Rasa-rasa apakah rasa bagi air gula ni? Ini saya kira percaya anak-anak mesti tahu. Tentu. Sebab kita gula-gula ni memang orang kata benda kegemaran yang sangat disukai oleh kanak kegemaran kepada anak-anak kita. Okey, jadi jika telah bersedia sila tunjukkan di hadapan webcam masing-masing. Okey, rasa kamera. Manis ah? Ha? Manis. Ha, ke terbalik macam, sayang. Ada terbalik tu. T-shirt sayang ada t-shirt terbalik. Okey. Terbalik tu. Ah, right. Mesti baik t-shirt. Jadi cikgu akan cuba. Harap-harap betul lah manis ke rasa dia masin. Okey. Apa tu cikgu? Rasa bercampur ke? Rasa manis. Okey. Rasa manis sedap sangat air gula ni nak berbanding dengan cuka. Cikgu macam tak naklah cuka, cikgu nak ambil lah air gula. Air gula ini. Okey, jadi itu dari segi penerokaan cikgu Syukri di dalam studio. Tapi sebelum itu izinkan cikgu nak memakai kembali pelutup cikgu. Boleh cikgu. Okey, silakan. Alright. Untuk memastikan kita berada menjaga SOP kita. Betul? Okey. Makan sanitizer lagi, okey. Baik, terima kasih kepada Kak Eli. Dan seterusnya, sebenarnya untuk makluman Kak Eli, kita juga berada dalam talian ini. Anak-anak kita akan meneroka bahan-bahan masing-masing. Wow, mereka berada meneroka juga. Okay. Cikgu berada di studio, anak-anak berada di rumah akan meneroka bahan masing-masing. Jadi tanpa melengahkan masa, kita nak
cuba yang pertama. Siapa nak cuba dulu? Sila angkat tangan. Okey, baik. Silakan adik Dia Khalila. Silakan adik Dia. Cikgu, saya sedang memegang buah limau yang telah dipotong. Saya cuba rasa ya. Okey, nak rasa. Masamnya buah ni dan tangan saya berasa perih apabila menyentuhnya. Okey, baik. Terima kasih. Buah limau masam dan perih apabila sentuh. Itu adik Dia. Yang kedua, siapa-siapa nak cuba lagi? Ada siapa-siapa adik-adik lain yang cuba? Okey, silakan adik Nick Ilan. Silakan adik Nick Ilan. Cikgu, buah tomato yang berada di tangan saya juga berasa masam dan perih apabila disentuh. Jadi maksudnya adik Dia dan adik Nick Ilan tu samalah. Kedua-duanya masam dan berasa perih. Tapi apakah sifat kimia bahannya? Kejap lagi kita akan teroka bersama-sama. Okey, yang ketiga. Okey, siapa pula yang ketiga nak cuba? Sila angkat tangan. Okey, adik Amir, dia dah lama-lama kat kita dah tu. Silakan adik Amir. Cikgu, saya sedang memegang secawan teh. Saya cuba rasa ya. Pahitnya teh ni. Saya kurang gemar rasa teh ini. Saya barangkali tak letak gula macam cikgu tu. Sebab tu rasa pahit. Tapi asalnya memang rasa pahit lah. Betul. Okey, itu yang ketiga. Terima kasih adik Amir. Seterusnya, siapa lagi yang nak meneroka untuk bahan yang seterusnya? Okey, kita mempersilakan adik Faiz Wasim. Silakan adik Faiz Wasim. Cikgu Syukri dan Kak Eli, di tangan ini terdapat sedikit sampu yang berada di rumah. Apabila saya menyentuh sampu ini, ia berasa licin. Berasa licin. Dekat sini pun kita ada syampu sebenarnya. Cikgu nak rasa ke syampu tu? Kita tak rasa menggunakan lidah. Sebab ini bukan bahan makanan. Jadi untuk makluman, hanya bahan makanan sahaja yang boleh merasa menggunakan lidah. Tapi kalau syampu, sabun dan bahan-bahan lain yang berada seperti dalam bilik air itu, jangan cuba-cuba sebab ia bukan bahan makanan. Cikgu rasa ke cikgu? Berbahaya. Betul. Dia licin. Licin. Patutlah saya seronok pagi tadi syampu rambut. Kan? Dia licin elok aja kan? Lembut aja. Lembut aja rasa. Baik, terima kasih. Okay. Seterusnya. Cikgu, sebelum kita ke seterusnya, kita nak berehat seketika, cikgu. Boleh? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini dengan penerokaan bersama dengan adik-adik dalam talian kita yang lebih menarik lagi. Jadi, teruskan menonton Teroka di DTV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Ya Allah, ya Tuhanku, mentah-mentahlah sekarang ni musim rambutan, cikgu. Betul. Cikgu bawa satu dua longgok dekat saya. Lepas ni kita kenduri sama-sama. Ya, cikgu, betul. Apa kaitan rambutan ni dengan topik kita hari ini, cikgu? Seperti yang kita telah maklum bahawa kita hari ini nak meneroka berkenaan tentang asid dan alkali. Betul. Jadi untuk seterusnya tadi, Kak Eli, kita nak menjemput seorang lagi anak murid untuk menerangkan tentang dera rasa yang seterusnya. Jadi silakan, siapa nak cuba? Silakan. Baik, kita nak menjemput kepada adik Zafran. Silakan adik Zafran. Cuba angkat tangan. Okey. Gula-gula yang ada di tangan saya ini berasa manis. Dan garam ini berasa masin apabila saya merasa menggunakan lidah. Baik, betul. Jadi sebenarnya berdasarkan deria rasa dan juga deria sentuhan yang anak-anak dalam talian kita telah berikan penerangan, sebenarnya Cikgu Syukri dapat memberikan kesimpulan ataupun nak memberikan penerangan di sini secara ringkas bahawa rupa-rupanya lemon ataupun limau tadi dia berasa masam sebab dia adalah bersifat asid. Jadi benda yang masam biasanya
dia bersifat asid. Manakala contoh air teh, kalau dalam sini kata kobis dan juga sayur-sayuran, dia juga adalah bersifat alkali kerana dia berasa pahit apabila dia rasa dengan lidah. Dan juga kalau macam shampoo tadi, dia licin, juga dia dikategorikan sebagai alkali. Okay. Dan seperti ada Zafran kata tadi, dia merasa air kosong, rasa tawar. Kemudian rasa gula-gula, rasa manis. Kemudian tiba-tiba rasa garam pula. Mungkin dia tertukar kot gula dengan garam dekat dapur mak dia tu. Jadi dia berasa ada rasa tawar, rasa manis dan juga rasa masin. Maka itu menunjukkan bahawa dia adalah bersifat neutral. Jadi itu yang pertama kita dah teroka pada hari ini. Kylie dan anak-anak murid yang berada di rumah bersama dengan anak-anak yang berada dalam talian. Okey, itu dia. Okey, seterusnya cikgu, mungkin kita ada aktiviti yang kita nak lakukan. Seterusnya, okey, kita nak beralih kepada berkenaan tentang kertas litmus. Jadi sebenarnya untuk makluman anak-anak murid yang berada di luar sana, dia rasa ini belum cukup pasti untuk menentukan sifat kimia bahan. Okey, sebab untuk menentukan secara orang kata secara terperinci, secara tepat, okey, kita mesti menggunakan satu kaedah sains, iaitu kita menggunakan penerokaan, eksperimen atau penyiasatan menggunakan kertas litmus. Jadi, kita ada dua jenis kertas litmus sebenarnya. Ini adalah yang berwarna biru. Okey, macam cikgu punya blazer ni. Dan ini adalah yang berwarna merah. Macam baju Kak Eli. Dan juga tai cikgu Syukri. Okey, jadi ini adalah dua kertas litmus biru dan merah yang kita akan gunakan pada hari ini untuk sesi teroka berkenaan tentang sifat asid dan alkali. Okey, baik. Jadi untuk seterusnya, untuk seterusnya kita pergi kepada sekarang ini cikgu nak mencuba. Okey, cikgu ada air limau ni, ada jus limau di sini. Wow, sangat kuning, sangat sedap rasanya kat sini. Dan tentu kalau yang orang kata asli kan, yang tak ada asli, gula. Asli, betul. Jadi sekarang ini cikgu nak tanyalah penerokaan dari segi anak-anak yang berada dalam talian, kalau cikgu masukkan kertas litmus warna merah, apa akan jadi? Adakah dia akan bertukar menjadi warna biru ataupun dia kekal merah? Dan kalau cikgu gunakan kertas litmus berwarna biru ini, apa yang akan terjadi? Jadi anak-anak sila bersedia dengan kad masing-masing untuk menuliskan perubahan warna kertas litmus bagi jus limau ini. Silakan, cikgu bagi masa 10 saat. Okey. Kita tengok jawapan anak-anak kita. Mereka dah tulis dulu. Ya, mereka meneroka dahulu dan cikgu Syukri akan mengesahkan jawapan melalui eksperimen yang kita buat di studio pada hari ini. Okey, semua boleh angkat. Okey, cikgu nampak. Okey, cikgu nampak kata biru pergi ke merah, merah kekal merah. Jadi kita tengok di sini. Jadi tanpa melengahkan masa, cikgu ambil warna merah ini, cikgu rendamkan. Okey, kita keringkan dahulu dan warna biru ini dan kita ambil. Dan kalau kita dapat lihat, terus berubah. Terus berubah. Kita dapat lihat dekat sini. Cikgu boleh yang tekan. yang merah dia kekal merah, yang biru nampak ni. Terus secara sangat-sangat cepat. Cikgu? Boleh terkekal? Okey, sangat-sangat cepat bahawa yang biru telah bertukar kepada merah. Dan ini menunjukkan bahawa dia bersifat asid. Cikgu, ini adalah kalau kita rendam dalam air oren atau air limau. Betul. Tapi kalau kita letakkan kertas limau sehingga kulit buah lemon, akan ada perubahan juga tak, cikgu? Okey, baik. Sila ambil buah lemon. Kita tak nak cakap saja. Kita kena tunjukkan kepada anak murid kita. Okey, jadi Kak Eli dah pegang buah lemon. Dan dia akan, Kak Eli akan pas kepada Cikgu Syukri. Baik. Okey, dan kalau kita tengok apa terjadi kalau kita hanya letakkan sahaja? Seperti ini. Kita letakkan. Tak ada perubahan. Tiada sebarang perubahan. Kerana kertas limas ini, dia memerlukan satu larutan, satu cecair dalam bentuk satu basah dan satu kering. Ataupun kedua-duanya basah. Dia tidak boleh bertindak balas dalam keadaan kedua-duanya kering. Tapi jadi, kalau basah pun air lain, air macam ke air-air yang kalau contoh kita ada air spray air hujan, maka dia akan dapat air hujan lah, bukan air daripada jus lemon tersebut ataupun jus limau tersebut. Jadi tak boleh. Okey, baik. Yang kedua kita nak teroka satu lagi, iaitu berkenaan tentang air teh. Air teh. Air teh. Jadi kalau kita guna air teh,
air teh ni rasa-rasa agak-agak apakah perubahan warna ketat limas yang kita dapat lihat berdasarkan air teh. Air teh ni tadi seperti yang cikgu cakap, dia rasanya pahit. Kalau cikgu kata benar-benar pahit ni, dia rasa dia pahit dan juga adalah bersifat asid. Ataupun sorry, bersifat alkali. Bukan asid eh. Asid masam. Pahit adalah bersifat alkali. Jadi kalau cikgu rendam menggunakan air teh ini, apakah yang akan terjadi? Jadi anak-anak, jika telah bersedia, tunjukkan dalam webcam masing-masing. Kamera. Kamera masing-masing. Okey, kata merah ke biru. Merah ke biru. Biru kekal biru. Jadi kita lihat dekat sini, cikgu rendamkan seketika. Okey, dan kita letakkan di sini. Alright. Dan kita dapat lihat di sini. Kita nampak ni. Okey, kita dapat lihat di sini. Sebenarnya apa yang kita dapat lihat adalah bahawa biru dia akan kekal menjadi biru, manakala merah dia akan berubah menjadi biru. Ini menunjukkan bahawa perubahan ketat limas dari merah ke biru, dan itu menunjukkan dia bersifat alkali. Dan yang terakhir, kalau cikgu guna air gula yang manis tadi, maka apakah perubahan ketat limas yang kita dapat lihat? Kalau air gula tadi, air gula macam mana pula? Sila tulis dan tunjukkan di hadapan skrin masing-masing. Okey. Saya pun dah angkat dan bantu cikgu. Alright. Terima kasih, Kak Eli. Okey, cikgu ambil satu lagi dan cikgu akan cuba merendamkan. Kita tengok, kata biru kekal biru, merah kekal merah. Maksudnya tak ada perubahan. Kita ambil. Kita rendam. Dan kita ambil di sini dan kita lihat sekarang ini bahawa tepat sekali anak-anak murid yang berada dalam talian, tiada sebarang perubahan kertas litmus pada air gula. Iaitu biru akan kekal menjadi biru, merah akan kekal menjadi merah. Okey. Jadi sebenarnya anak-anak murid kita juga nak meneroka. Mereka juga telah membuat eksperimen ini di rumah. Dan mereka pun telah mendapatkan hasil dapatan penyiasatan mereka. Jadi untuk itu, siapa yang nak cuba berkenaan tentang asid, silakan angkat tangan. Okey, kita menjemput adik Dia untuk menerangkan berkenaan tentang asid. Silakan adik Dia. Buah limau ini bersifat asid kerana berasa masam dan perit apabila disentuh. Betul. Masam dan perit apabila disentuh, dan kalau kita menggunakan kertas litmus berwarna merah, maka dia akan kekal menjadi merah, manakala biru akan berubah menjadi merah. Terima kasih kepada adik Dia. Dan seterusnya, siapa yang nak menerangkan berkenaan tentang bahan yang bersifat alkali? Silakan alkali. Silakan alkali. Okey, kita nak menjemput adik Emir. Berkenaan tentang alkali. Kalau kita uji dengan kertas litmus ni. Silakan adik Emir. Cikgu Syukri, saya rasa air teh ini bersifat alkali kerana rasanya adalah pahit. Selain itu, ubis dan sawi juga bersifat alkali. Betul. Jadi dia rasa pahit. Jadi kalau kita letakkan, kita uji dengan kertas litmus, maka dia akan menunjukkan perubahan daripada warna merah ke warna biru. Itu menunjukkan adalah alkali. Dan kalau biru, dia akan kekal menjadi biru. Dan seterusnya, yang ketiga, kita tengok asid, kita tengok alkali, dan seterusnya kita nak melihat kepada neutral. Siapa nak cuba untuk neutral? Silakan. Okey, kita jemput adik Zafran. Cikgu Syukri, saya rasa ketiga-tiga bahan ini, iaitu air kosong, gula-gula dan garam bersifat neutral kerana berasa tawar, manis dan masin. Selain itu, ia juga berasa licin dan kesat apabila disentuh. Okey, terima kasih adik Zafar. Sangat mantap, sangat tepat. Anda semua memang terbaik. Hooray. Kak Eli bagi 5 biji tomato. Ya, 5. Cikgu Cukri bagi
semua buah yang ada kat studio. Ha, cikgu nak menang juga dengan Cik Lily kan? Okey, okay. Jadi seperti yang Adik Zafra kata, betul sebab dia berasa manis, tawar dan masin. Dan tadi kita lihat, cikgu dah buat eksperimen penyiasatan. Kita menggunakan air gula, kita letak kertas limas, kita celupkan dan kita angkat kembali. Okay. Kita dapat tiada sebarang perubahan warna. Dan itu menunjukkan bahawa ketiga-tiga bahan yang disebutkan oleh Adik Zafra yang cukup comel, cukup kacak bergaya dalam talian ini adalah bersifat neutral. Okey, baik. Jadi untuk seterusnya, Kak Eli, kita ada satu aktiviti bersama dengan anak murid. Nak menguji kefahaman murid berkenaan tentang aktiviti padanan. Aktiviti padanan asid, alkali dan neutral seperti yang telah cikgu kan tunjuk macam ni. Ha, yang ini, okey? Ha, yang warna biru ni. Okey, yang warna biru ni. Jadi, jika anak-anak murid telah bersedia, cikgu berikan masa lebih kurang 20 saat sahaja untuk menyelesaikan dan seterusnya tunjukkan pada kamera masing-masing untuk cikgu analisis dan kita melihat sama ada betul ke, betul-betul faham ke, 5% je faham yang mereka teroka pada hari ini. Silakan, 20 saat bermula sekarang. Ha, sila buat dulu. 20 saat. Kalau Kak Ellie dah menggelabah dah ni. Ha, tapi 20 saat. Adik-adik dalam talian ni semua pandai-pandai bijak-bijak ni. Ya, nampak tenang je kan? 20 saat apalah sangat. Baik, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sudah tamat. Okey, sila tunjukkan. Okey, baik. Okey, cikgu nak dengarlah daripada adik Dia Kalila. Silakan adik Dia Kalila, cuba tunjukkan dan kamu cuba bagi tahu kat cikgu apa yang kamu padankan tu betul ke? Yang pertama tu air minuman. Maka kamu padankan dengan apa? Neutral, cikgu. Neutral. Yes, sangat tepat, sangat mantap. Dan yang kedua kita pergi kepada garam. Kalau garam pula macam mana? Saya padankan ke neutral lagi sekali. Neutral sekali lagi. Wah, dua-dua dah tepat. Dua markah untuk adik Dia. Yang ketiga, kalau buah limau tadi adik Dia tadi sebutkan buah limau kan rasa masam sangat. Jadi apakah sifat kimia bahan dia? Mestilah asid, cikgu. Wah, betul-betul confident. Mestilah asid, cikgu. Dan yang terakhir, kalau syampu yang kita biasa cuci rambut dekat dalam bilik air setiap pagi itu macam mana? Pahit. Pahit. Ataupun pahit. Adakah pahit? Ha. Sorry, cikgu. Alkali. Alkali. Ingat adik Dia dan juga anak murid yang berada di rumah, syampu tidak boleh dirasa menggunakan lidah sebab syampu bukan bahan makanan. Jadi hanya bahan makanan sahaja yang boleh dirasa menggunakan lidah. Yang lain kita menggunakan deria sentuhan. Terima kasih adik Dia dan juga yang lain macam mana? Sama ke dengan adik Dia Kalila? Kalau sama cuba buat thumbs up macam ni. Kalau samalah. Ha, wah, semuanya sama. Jadi hebat semuanya lah. Cikgu berikan 10 bintang untuk semua. Yeay, berikan tepuk tangan untuk sendiri. Okey, sangat mantap. Jadi seperti yang anak-anak telah maklumkan, cikgu nak buat kata sebagai satu pengukuhan semula bahawa kita lihat di sini bahawa perubahan warna kertas litmus terhadap bahan berasid. Jadi kalau kita menggunakan kertas litmus, maka biru akan bertukar menjadi merah. Manakala kalau kita menggunakan kertas litmus merah, dia tiada sebarang perubahan. Itu untuk yang pertama, bagi berasid. Yang kedua, bagi bahan yang beralkali seperti air teh, kobe, sayur-sayuran yang pahit yang anak-anak kita tak sukalah. Ibu makan sayur ni tak sedap, pahit katanya. Jadi tahu pahit tak langsung. Lagi-lagi ubat tu kan. Tak nak kalau boleh macam nak keluarkan semula bila kena paksa-paksa makan ubat tu kan. Okey, jadi dia kalau menggunakan warna biru, dia tiada sebarang perubahan. Dan tapi kalau kita menggunakan kertas litmus berwarna merah, maka merah akan berubah menjadi biru. Dan yang ketiga. Tapi kan cikgu, tidak semua sayuran yang mempunyai apa unsur alkali, cikgu. Betul. Maksudnya tak semua sayuran pahit. Betul. Jadi adik-adik kenalah rajin makan sayur-sayuran. Sebab ada juga sayur-sayur yang sedap. Betul. Macam yang berada di hadapan kita ni kan. Dan yang ketiga, anak-anak murid dan juga Kak Eli, adalah berkenaan tentang sifat
bahan neutral. Mm-hmm. Iaitu kita lihat di sini, kalau kita menggunakan warna biru, mm-hmm, tiada perubahan. Mm-hmm. Warna merah juga tiada perubahan. Jadi dengan menggunakan tertak litmus, itu menunjukkan satu petunjuk yang pasti berkenaan tentang sifat kimia bahan, sama ada bahan itu berasid, beralkali ataupun neutral. Setakat rasa sahaja, dia belum menjamin sebab tak semua bahan yang pahit, dia adalah alkali. Oh. Tak semua bahan yang masam, dia bersifat asid. Okay. Contohnya? Kita lihat kat sini. Okay. Kak Eli suka tak minum kopi? Saya bukan penggemar kopi. Oh, macam Cikgu Syukri, dia penggemar kopi. Air teh. Okey, kalau kita lihat kat kopi ni kan, walaupun bukan penggemar, rasa-rasalah. Kalau kita biasa minum ataupun pernah minum air kopi ni, dia rasa macam mana? Sudah tentulah pahit, Cikgu. Kan? Anak-anak, pahit ke? Betul kan? Okey, semua anggup. Pandai biasa dia tengok Kak mak ayah mereka lah. Kan? Okey, jadi kalau dia pahit, sudah pasti dia bersifat alkali. Mm-mm. Maksudnya, kalau Cikgu letakkan kertas litmus berwarna merah, mm-hmm, dia akan bertukar menjadi biru. Mm-mm. Dan kalau biru, akan kekal biru. Tetapi betul, sekarang ini, kita nak cuba. Kita nak cuba. Okey, okay, Kak Eli tolong pegang. Cikgu ambil satu warna biru dan satu berwarna merah. Dan kita cuba, kita lihat apakah perubahan yang berlaku. Adakah anak-anak murid telah bersedia? Anak-anak yang berada di rumah telah bersedia? Jom sama-sama kita lihat perubahan warnanya. One, two, three, jeng-jeng-jeng. Dan kita dapat lihat di sini. Wow, serta-merta. Serta-merta. Kita dapat lihat di sini. Yang merah kekal merah, yang biru bertukar menjadi merah. Oh, pelik. Ini menunjukkan bahawa air kopi itu bersifat asid. Walaupun dia rasanya masam. Sebab itu juga tadi bukan masam, pahit. Pahit bukan masam, eh. Jadi itu menunjukkan bahawa tidak semua bahan, hanya kebanyakan bahan yang berasa masam adalah asid, yang berasa pahit adalah alkali. Jadi sebab itu Cikgu Sepatin juga kata deria rasa sentuhan belum cukup lagi untuk menunjukkan dan menjamin sifat kimia bahan. Kita kena menggunakan kertas litmus untuk menentukan sama ada dia betul-betul berasid, beralkali dan juga bersifat neutral. Wah, baik. Okey, cikgu. Ya. Sekejap lagi kita akan ada apa, cikgu? Sebentar lagi kita akan melihat lagi penerokaan berkenaan tentang sifat kimia bahan ini. Dan juga kita akan rumuskan secara keseluruhan. Okey, tapi kita nak rehat seketika sekali lagi. Jadi adik-adik di rumah jangan ke mana-mana sebab mungkin kita akan uji sedikit bagaimana pengetahuan adik-adik dalam talian tentang asid dan alkali. Teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Adik-adik masuk ke kelas sekarang kerana kita nak memulakan penerokaan kita berkaitan dengan mata pelajaran sains, topiknya asid dan alkali di Teroka di Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli dan juga Cikgu Syukri. Kalau tadi kita dah uji dah sifat-sifat yang ada di dalam makanan di hadapan kita ni, dengan murid-murid di talian pun dah buat eksperimen. Betul. Juga. Sekarang ini kita nak buat apa pula, Cikgu? Okey. Tadi sebenarnya itu adalah sebahagian kecil sahaja, Eli. Dan anak-anak yang berada di rumah, sebenarnya sekarang ini seperti yang Kak Eli kata tadi, musim buah-buahan sangat banyak kan. Ada rambutan, durian sebagainya. Jadi anak-anak boleh meneroka bersama dengan mak ayah, abang, kakak berada di rumah untuk meneroka banyak lagi sifat kimia bahan yang berada di sekeliling anak-anak. Ini hanya sebahagian kecil dan teruskan untuk kita terus belajar dan meneroka. Baik. Betul. Untuk seterusnya, tadi kita dah pastikan, kita dah lihat anak-anak murid kita telah memberikan satu penerangan, dah meneroka, dah buat latihan pengukuhan dan sebagainya, sangat mantap dan sangat terbaik. Jadi untuk segmen ataupun slot yang pada ketika ini, kita nak mendengar sedikit apa sebenarnya yang mereka telah belajar ataupun mereka telah meneroka berkenaan tentang topik asid dan alkali pada pagi ini. Jadi cikgu nak mohon, siapa ya rasa-rasa yang nak cuba memberikan penerangan apa yang kita dah teroka tentang topik asid dan alkali pada pagi ini? Sila angkat tangan. Okey, yang kita nampak adik siapa tu? Adik T-shirt. Silakan adik T-shirt. Silakan sayang. Cikgu Syukri, bahan yang bersifat asid ialah pertama
bahan yang menukarkan kita selama seminggu kepada merah. Kedua, ia juga mempunyai rasa yang pahit dan pahit, masam dan juga pahit apabila disentuh. Ah, okey, bukan pahit tetapi sebenarnya adalah masam dan perit apabila disentuh menggunakan jari. Terima kasih Adik Tisha. Tak apa. We learn from mistake. Kita belajar daripada kesilapan. Okey. Alright, baik. Terima kasih Adik Tisha di atas penerangan yang sangat baik teman-teman tadi. Yang kedua kita menyemput, siapa yang nak cuba? Silakan tangan. Rumusan yang kedua silakan. Okey, Adik Faiz Wasim. Cikgu, bahan yang bersifat alkali adalah bahan yang menukarkan kertas litmus merah kepada biru apabila diuji. Selain itu, ia mempunyai rasa yang pahit dan licin apabila diuji. Wah, sangat mantaplah. Betul-betul memahami dan penerokaan berkenaan tentang topik kita hari ini. Terima kasih adik-adik Faiz Fasih. Yeay, hooray! Dan yang ketiga, siapa nak menerangkan tentang bahan yang bersifat neutral? Silakan angkat tangan. Oh, Zafran angkat dah. Okey, adik Zafran dah bersedia dah macam ni. Macam saya berikrar dah ni. Silakan adik Zafran. Kak Eli nak tahu tak, bahan yang bersifat neutral adalah bahan yang tidak menukarkan kertas litmus merah dan biru apabila diuji. Selain itu, ia mempunyai rasa yang tawar, manis dan masin serta licin dan kesat apabila disentuh. Wah, satu penerangan yang cukup-cukup mantap. Betul. Ini memang 100% markah cikgu bagi ni. Kalau kepada anak-anak kita yang dalam talian menerangkan begitu dengan maklumat-maklumat yang sangat tepat, sangat tersusun. Kita boleh, kalau ke TP ni, kita boleh bagi TP 4 dan TP 5 lah sebenarnya. TP tu apa cikgu? TP itulah tahap penguasaan untuk pentaksiran bilik darjah. Tapi untuk mendapat TP yang lebih tinggi ataupun tahap penguasaan lebih tinggi, mereka kena mengaplikasi dan ada beberapa projek mudah yang mereka perlu selesaikan. Okey, terima kasih anak-anak yang berada di rumah. Untuk seterusnya, cikgu nak kongsikan kepada anak-anak yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah berkenaan tentang satu teknik yang untuk kita mudah mengingat. Kita dah faham dah, kita dah tahu perubahan warna kertas litmus merah ke biru, biru ke merah dan juga berkenaan tentang tiada sebarang perubahan warna kertas litmus. Tapi ialah kadang-kadang kita ni kan kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Jadi untuk mengukuhkan ingatan kita dan pemahaman kita berkenaan tentang teknik ataupun topik asid dan alkali ini, cikgu telah sediakan satu teknik yang kita panggil sambal. Ha, baik. Jadi sambal ni apa dia sebenarnya? Adakah makanan? Bukan makanan, bukan sambal ayam penyet ke, sambal lada ke, sambal belacan, sambal bukan. Cili ke? Bukan, bukan, bukan. Okay. Tetapi sambal itu merujuk pada S-A-M-B-A-L. Merujuk kepada sambal. Tapi sebenarnya dia ada maksud-maksud tersirat sebenarnya yang anak-anak murid kena jelas, anak-anak murid kena faham berkenaan tentang sambal. Okey, teruskan cikgu. Okey, baik. Jadi untuk seterusnya, kita lihat M, B. M ini merujuk kepada merah, kertas litmus merah. Okey. B merujuk kepada warna biru. Biru. A, L merujuk kepada alkali. Oh. Tapi kalau S, A mana ada? Tapi kalau terbalikkan jadi A, S. A, S, I, D. Bunyinya apa? Acid. Ya, pandai Kak Eli. Jadi, kita menggunakan perkataan sambal ini untuk memudahkan pemahaman kita berkenaan tentang asid dan alkali. Jadi, kalau seperti yang cikgu telah terlihat dekat sini, iaitu biru kepada merah. Biru kepada merah. Jadi, dia adalah asid. Asid. Tepat sekali. Oh, jadi formula untuk... Ya, rumus ataupun formula untuk kita mudah ingat. Sebenarnya, biru kepada merah adalah asid. Ha, okey. Yang kedua, kita ada merah kepada biru. Okay. Merah kepada biru, iaitu dia bersifat alkali. Alkali, merah ke biru, alkali. Jadi merah ke biru dia bersifat alkali. Okey. Okey, merah biru sifat alkali. Alright. Dan seterusnya. Seterusnya, kalau biru dan biru. Ah. Okey,
biru adalah... dan biru kita akan lihat dia adalah bersifat neutral. Ha, okey, bersifat neutral. Jadi kita padankan di sini ataupun kita tampalkan di sini. Okay. Dan yang terakhir sebenarnya adalah merah kemerah, dia juga bersifat neutral. Jadi kita dapat lihatlah menggunakan perkataan sambal itu tadi, kita dapat melihat dengan jelas, memahami dan mengingat berkenaan tentang rumus pemahaman konsep sains berkenaan tentang asid dan alkali. Kak Eli. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu. Wow, itu dia orang kata rumusan yang sangat terperinci dengan mata pelajaran kita, iaitu sains untuk topik asid dan alkali. Okey, kalau kita boleh ingatkan sambal tu, biasanya sambal makanan. Ha. Tapi saya nak tanya cikgu lah. Okay. Sambal bersifat apa? Sambal. Ha. Dia rasa pedas. Mm-mm. Tetapi dia tidak ada sebarang pedas untuk asid alkali, tak ada. Ha-ha. Tetapi kalau kita masukkan limau, mm-hmm, jadi bersemasam. Betul? Sudah pasti dia, mm-hmm, bersifat asid. Asid. Baik, itu sahaja. Okey. Bukan sahaja kita dijamu di hadapan ini dengan makanan dan buah-buahan tempatan yang sangat sihat ni. Ya. Kita juga akan dijamu halwa telinga kita dengan nyanyian cikgu. Ah, dia sampai dengan lagi. Kak Eli. Ah, saya pun kena nyanyi juga. Tapi bagaimanapun, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Syukri dan adik-adik dalam talian yang turut sama-sama meneroka dengan kita di sini. Juga adik-adik di rumah boleh cuba untuk eksperimen untuk menguji sifat alkali dan asid. Semoga apa yang dikongsikan oleh cikgu dan ilmu yang diberikan oleh cikgu dapat manfaat untuk kita bersama. Okey, itu sahaja teroka pada hari ini di Didik TV KPM. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Bye. Silakan cikgu. La la la. La la la. Mari kita menyanyi bersama supaya kita ingat sentiasa ada tiga sifat kimia, asid, alkali dan juga neutral. Asid tukar biru jadi merah, masam jika kita rasa dengan lidah, asam jawa tomato merah. Semuanya ada di rumah. Alkali tukar kertas limus merah menjadi biru, rasa pahit lidah jadi keluh. Perhiasan pun dan shampoo, itu contoh kalau nak tahu. Neutral sifat kimia juga, kertas limus tak ubah warna jika nak tahu bahannya apa. Susu, garam, gula. La 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 la, la 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 la.